Nah, ini operatornya nih, tetap ini. Kira puasa, Mas. Biasa, soalnya ini juga anu ya. Cuacanya panas betul. Halo, halo, halo. Panas. Panas, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan di kesempatan video kita hari ini, kita melihat untuk kesibukan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan terlihat ini para pekerja sedang melakukan permajaan jalan menuju ibu kota negara. Dan kalau untuk sekarang ini prosesnya ini pengaspalan ya. Dan dulunya jalan ini juga dicor, dan habis dicor juga diaspal ya. Dan tentunya ini juga sudah lama sih waktunya ini. Dan kalau untuk sekarang ini mulai diaspal kembali. Nah, seperti ini ya, sudah waktunya pengaspalan ulang atau permajaan ya. Keren sekali ya sahabat semuanya ya, gak usah lama-lama, langsung aja kita saksikan terus ini untuk aspalan jalan menuju kota negara. Dan tentunya mungkin bagi sahabatku yang baru menonton channel kita ya, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi biar sahabatku semuanya tahu kalau setiap kita oke, selamat menyaksikan. Mungkin bagi sahabatku semuanya yang dulu pernah melihat ya, untuk proses pengaspalan di Sepaku 3 ya, dulu itu di sekitaran dengan Sepaku Semau, untuk yang mengerjakan atau dari pengaspalan juga para kerja ini ya, dan operatornya juga masih tetap ya, untuk operatornya dan para pekerja juga masih. Thank you.
jalan-jalan juga Nusantara. Dan tentunya ini di satu satu ya kali ini tentunya negara dan kami segenap kru info Nusantara Indonesia. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Dan sekali lagi diucapkan beribu-ribu terima kasih bagi sahabatku semuanya yang masih terus doakan selalu melancarkan baik-baik rezeki, tentunya sehat dan sukses ya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas. Suasana di sekitar kota penyangga IKN Nusantara ya, mungkin bagi sahabatku yang lewat ya di sekitaran lokasi tersebut, tidak salahnya kalau Anda beli buah ya untuk berbuka. Ini buat cuci mulut ya pas waktu buka puasa. Kalau buahnya tinggal pilih aja nanti di sini. Nah, mau jeruk, melon, semangka dan lainnya.